Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Ucapan rasa syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan dan juga merupakan syarat sah salat, yaitu mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu menantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang akhlakul karimah. Kita ketahui bersama, sungguh miris akhlak-akhlak anak muda, remaja-remaja pada zaman sekarang. Ada yang mengolok-olok gurunya, ada yang sampai melawan gurunya, bahkan ada yang sampai memukul dan membuat video lantaran ingin menjadi seorang yang viral di media sosial. Ada yang lain juga yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Ada juga yang memain-mainkan salat, memainkan aplikasi TikTok itu dengan sholat, joget-joget dan lain sebagainya. Itu sangat tidak mencerminkan akhlak yang baik. Akhlak, kembali kepada akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak menurut Ibnu Al-Arabi adalah hal-hal yang bersangkutan dengan tabiat atau kebiasaan, agama serta kehormatan. Jadi tidak terlepas dari agama. Akhlak dalam kaitan ini juga dibahas oleh Taqiyuddin An-Nabhani, yang mana akhlak merupakan syarat atau syariat dalam Islam. Jadi tidak cukup orang baik disebut mempunyai akhlak yang baik, tidak cukup. Maka dari itu kita sebagai muslim, alhamdulillah Allah memberi hidayah kepada kita semua. Tinggal kita bagaimana mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah shadaqallahul azim. Dalam ayat ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan akhlak yang baik, akhlakul karimah kepada Rasulullah, yang dimana Rasulullah menjadi teladan yang baik untuk kita semua. Uswatun hasanah, contoh yang baik, bukan uswatun sayyi'ah, bukan contoh yang buruk. Maka kita sebagai umat muslim, mas-mas santri, mbak-mbak santri sekalian, sudah seharusnya kita mencontoh kepada Rasulullah tentang apa itu akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ibunya, menghadapi kakek-kakeknya, bagaimana cara berbicara Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah menghadapi orang-orang yang mengejek beliau, bukan dengan marah tapi dengan akhlakul karimah yang baik. Ada suatu kisah di mana Rasulullah menyuapi orang Yahudi yang buta, pengemis Yahudi di pinggir jalan yang buta. Tapi pengemis tersebut selalu mengejek Rasulullah. Jangan percaya kepada Muhammad, Muhammad itu pendusta, jangan percaya. Tapi setiap hari beliau selalu menyuapi pengemis tersebut. Bahkan sampai ada yang menceritakan Rasulullah mengunyah terlebih dahulu makanan yang dibawakan oleh Rasulullah sebelum disuapkan kepada pengemis tersebut. Hingga suatu hari
Rasulullah meninggal dunia dan Abu Bakar menanyakan kepada Siti Aisyah, "Siti Aisyah, wahai Aisyah anakku, apa perbuatan yang Rasulullah kerjakan yang belum saya kerjakan?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Sepertinya sudah semua wahai ayahku. Oh iya, ada satu lagi yang belum. Memberi makan pengemis Yahudi di pinggir jalan tersebut." Akhirnya Abu Bakar pun menuju tempat tersebut dengan membawa sekotak nasi yang akan atau sekotak makanan yang akan disuapkan untuk pengemis tersebut. Ketika pengemis tersebut disuapi oleh Abu Bakar, pengemis tersebut bertanya, "Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku setiap hari. Dia orangnya baik, dia ramah. Bahkan dia mengunyahnya terlebih dahulu sebelum menyuapkan kepadaku." Akhirnya Abu Bakar mengaku bahwasanya dirinya adalah Abu Bakar. "Saya Abu Bakar. Orang yang dulu menyuapimu itu adalah Muhammad yang kamu ejek setiap hari, yang kamu hina setiap hari." Akhirnya pengemis tersebut menangis tersedu-sedu. Betapa dia menyesal mengejek orang yang setiap hari menyuapi dirinya, mengunyahnya terlebih dahulu sebelum menyuapkan kepadanya. Dari sini kita banyak belajar bahwasanya Rasulullah lah yang patut kita jadikan idola, bukan artis-artis yang ada di TV, yang ada di media sosial, apalagi artis-artis Korea yang notabenenya mereka adalah non-muslim. Notabenenya mereka adalah orang-orang yang tidak patut kita contoh. Harapan kami kepada mas-mas santri dan mbak-mbak santri agar menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, yang mana uswatun hasanah merupakan contoh yang baik dan sudah sepatutnya kita contoh. Dan saya ingatkan satu kali lagi untuk terutama para akhwat, mbak-mbak santri, agar tetap menjaga auratnya, di mana kalau di pondok dibiasakan memakai kerudung, jangan sampai di rumah melepas kerudungnya. Karena satu hal yang perlu mbak-mbak santri tahu, satu langkah Anda keluar dari rumah dengan melepas atau membuka aurat, maka satu langkah pula ayah Anda akan melangkah menuju neraka. Harapan kami kepada para santri agar menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk sore ini. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.